bawain apa? Hah? Bawain apa akhirnya? Udah ada sekarang ya. Gak usah, udah gue bisa pesen dari sini, ada orang di sini juga kan, bisa minta tolong. Cepetan ya. Dah. Dia soalnya dari tadi dari tadi kan. Buka lagi deh. Terang, soalnya tadi gelap. Gue repot gak sih kalau udah pakai kacamata, pakai topi, pakai apa sih? Oh, enggak apa-apa. Oke, jadi mereka-mereka di sini adalah mereka yang lebih mereka yang kenal sama Tere jauh lebih lama daripada gue, ya betul? Kayak, bentar. Panas ya? Yang ini, lihat kan, lihat. Mama. Emang demen banget bersih-bersih, beres-beres sama marah-marah. Jadi kalau ada yang berantakan, marah. Ada yang berantakan, dia selalu marah. Ya aku cuci. Gue geram ngeliat topinya Kak Gita. Aku cuci piring aja. Ya udah. Mereka kenal sama Tere udah jauh lebih lama daripada aku kenal sama Tere. Kamu, Pak, siapa deh? Kamu udah kenal sama Tere? Berapa lama? Dari zaman di SMA. Kok bohong? Sumpah. Kamu udah jadi penari gue dulu? Kok sombong banget? Dia SMP dia yang tinggi banget, yang paling tinggi. Gede sendiri. Dia gede sendiri, sumpah. Dia paling gede sendiri. Dulu keling gak dia? Keling banget. Anak basket soalnya. Abas. Gue juga anak basket. Oh! Lu gak dilemparin terus sama bolanya. Terus kalau bisa Tere di mata lo, kejelekannya Tere apa? Dia tapi lama banget basket tuh. Iya. Tapi emang dia kalau balas chat lu lama? Enggak lah. Enggak kan? Enggak. Karena emang lu enggak ada urusan ya sama Tere. Lu bukan bos Tere. Ya tapi berarti kan kejelekannya berarti di mata temennya ya gitu. Iya, balas chat bisa 2 hari, Cong. Berarti kalau kata Tere, ya soalnya gue lebih mentingin kerjaan, ya enggak ada masalah. Gitu. Ya, tapi pokoknya itu. Apa coba Tere perubahannya apa? Apa perubahannya Tere? Ih, lu mah. Perubahan Tere. Dia anak muda yang benar-benar sayang sama orang. Iya, harus. Kenapa Feriola? Apa? Ketegasan. Gila lo kalau ketegas apanya? Justru ketegasan gak sih? Entar lo, kurang tegasnya apa? Kalau di kerjaan, iya, kurang tegas. Tapi kalau di pertemanan, dia bisa dipoyang banget. Oh iya benar. Oh, iya benar yang balik kayak tadi. Oke. Okay. Ayo Kokonat. Gak fleksibel. Gimana tuh coba gimana, contoh? Gak ngerti. Iya kadang kalau misalnya dia udah meyakini sesuatu, terus kalau dikasih masukan, yang sebenarnya benar juga, gitu. Cuman kadang-kadang dia masih terkesan sama pemimpinnya, ya kan? Prinsipnya. Oh, oke. Okay. Ya lo lagi pada ngomongin sih itu ketiga. Tunggu deh, lo lagi pada ngomongin gue ya? Enggak, itu nanti kamu. Nah, kalau ya. Sih, itu kamu kan ulang tahunnya kan 2 tahun sekali, ntar. Kalau kejelekan kamu, aku. Karena gini, aku tuh kenal dia dari sebelum aku kerja di sini kan. Jadi aku tuh emang udah sahabatan banget sama Tere. Pas aku udah masuk sini udah kerja, aku jadi lebih tahu nih, oh ternyata kalau kerja sama sahabat tuh kayak gini, sama sahabat aku yang adalah Tere ini nih. Dia itu orangnya kalau menurut aku negatifnya adalah senewan. Jadi kalau kerja marah mulu, Cong. Jadi kalau misalnya apa, prit lu nih. Sabar. Udah, entarnya gini. Gak santai kan? Iya gak santai gini. Lu kayak lu kayaknya sabar banget deh Cong sama gue gini. Iya makanya sabar, tunggu aja dulu gitu kan. Gue kayak dia snewon aja dulu, yang penting marah dulu gitu. Jadi gue kayak... Bentar lagi, Tere kita akan ikat di... Mana ya? Bisa dong, panas dong. Pokoknya kita akan ikat, udah gitu dia akan tahu sendiri. Oh udah, pinter. Oke, kita ini baru Desia bekerja. Katanya acara nyonya bos. Iketannya tali rafia. Katanya ini juga Desia dapetnya dari mana gitu, kayak nemu aja nggak sih? Oke. Dari catering kan? Boleh nggak? Feeling gua. Kamera kesana dulu, asik. Kayak bosan nggak? Bosan, gua pengen ngobrol nih.